bukan kayak gitu, ini kan karya, maksudnya juga semerta-merta lu mintain terus, maksudnya ya ya diomongin lah baik. Gua bayar, gua gak minta, gua juga punya uang. Iya. Perseteruan antar artis kembali terjadi. Kini Ivan Gunawan adu mulut dengan sahabatnya Vicky Prasetyo gara-gara gaun pengantin. Bahkan keduanya saling adu mulut meski sedang syuting dan berada di depan kamera yang telah menyala. Hal itu bermula saat keduanya membahas mengenai pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sebentar lagi akan berlangsung. Mantan suami Angelika itu sampai tak terima saat dirinya tersebut pria tak bermodal oleh pria Gunawan. Di tengah pertikaian itu pun, ikun sapan Ivan Gunawan sempat mengakui bisnisnya hampir bangkrut beberapa waktu itu. Minggu 24 Januari 2021 kemarin, lamaran Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani baru saja digelar dengan nuansa cukup romantis. Lamaran yang digelar di rumah Vicky memang salah satu rangkaian yang telah direncanakan oleh pria yang mengaku telah gagal berumah tangga sebanyak 25 kali ini. Sedangkan pesta pernikahan akan rencananya akan diadakan pada 24 Februari 2021 mendatang. Perseteruan dengan Ivan Gunawan itu pun bermula saat Vicky meminta tolong pada sahabatnya untuk membuatkan gaun pernikahan. Mendengar permintaan Vicky Prasetyo ini, Ivan Gunawan justru langsung naik pitan dan menyindir Vicky telah kehabisan modal nikah. Kemarahan ikun itu bukan tanpa alasan. Desainer kondang itu mengaku usahanya di bidang fashion kini sedang mandek. Ia pun mengaku hampir bangkrut selama satu tahun ini tak lain karena virus corona yang sedang melanda Indonesia. Selain itu, ikun juga mengaku tak ada yang membantunya, termasuk ia juga tak mendapat bantuan dari pemerintah. Lu pikir gue desain buat negara, satu tahun butik gue sepi, negara bantuin gue, terus lu mau minta tolong sama gue lagi, bayar-bayar kepisahan lu, emang, kata Ivan. Malah ikun membongkar keadaan ekonomi Vicky Prasetyo saat akan menikah. Video yang viral di TikTok itu terlihat keduanya berdebat saat mengisi acara The Night Influencer. Awalnya kalinya di video call untuk membahas akan mewah. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 29 Januari 2021. Aku tuh dari siapa saja, bukan tentang gaunnya yang mewah, ujar Kalina. Taufik, buat kawinin orang lo gak perlu gaun mewah, gak perlu jatuh dari helikopter. Sang desainer, kalau nggak punya duit jangan kawinin anak orang, kepisahan lo, kata Ivan Gunawan cetus. Mendengar itu Vicky Prasetyo merasa tersinggung dengan ucapan Ivan Gunawan. Kok lo jadi ngerendahin ekonomi orang sih, katanya Vicky. Ya kalau punya uang nikah, gue bikinin baju, kata Ivan Gunawan. Gue juga punya uang tapi nggak harus jadi tontonan begini, saat Vicky yang memperlihatkan raut wajah kesal.